Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di malam Sabtu yang sendu ini, ya malam Sabtu, malam Minggu, bukan malam Sabtu ya. Malam Minggu yang sendu ini di 10 terakhir Ramadan, ya mudah-mudahan bagi kalian semua yang masih berpuasa, bagi kalian semua yang masih tadarusan, tetap semangat terus sampai nanti berakhirnya puasa Ramadan. Ya, pada malam Minggu ini saya akan merekomendasikan lagu, ya lagu dari musisi lokal, ya, dari band lokal yang ada di Indonesia. Kemudian lagu ini saya kira cukup bagus, ya sangat bagus, ya bukan hanya cukup, sangat bagus. Aransemen musiknya, kemudian liriknya juga itu keren sekali. Bagi kalian yang suka mendengarkan musik, mendengarkan lagu dari gabungan antara Muse, kemudian ada The Ballad-Ballad-nya, ini cocok sekali buat kalian. Ya. Ini juga mungkin sesuai dengan salah satu lagu yang baru akhir-akhir ini booming, ya, To The Bones, yang dinyanyikan oleh Pamungkas, ya, yang banyak mengira bahwasanya lagu tersebut itu lagu dari penyanyi barat, penyanyi asing, tapi ternyata itu lagu yang dinyanyikan, diaransemen oleh musisi Indonesia. Ya. Oke, langsung saja tanpa ini, tanpa membuang waktu, saya akan ini ya, MV reaction, ya, karena saya yakin sepertinya masih belum ada MV reaction dari orang terkait dengan grup musik ini. Tapi lagunya memang benar-benar syahdu, benar-benar menenangkan untuk didengar, ya, bisa sebagai peneman kalian, ya, bisa sebagai teman kalian ketika sedang nyetir atau ketika sedang menikmati saat-saat santai. Oke, teman-teman, langsung saja ini saya akan share screen, ya. Kemudian kita akan dengarkan lagunya bersama-sama, ya. Oke, ini dia. Nama band-nya itu Uberka, kemudian judul lagunya itu Few Years Ago, ya. Saya berharap kalian juga suka dengan lagu yang saya rekomendasikan, karena lagu ini sekali lagi menurut saya lagu yang sangat bagus, easy listening, dan keren. Ya. Oke, kita mulai saja. Dan bisa kita lihat dari konsep awal ini sepertinya hanya di studio saja, ya, jadi tanpa ada hal-hal yang berlebihan, ya. Kita lihat para personilnya sedang duduk bersila, ya. Live-nya konsep biasanya lagu ini memang lagu yang keren, ya. Oke. Kita lihat lagunya sangat singkat, ya, hanya 3 menit saja kalau tidak salah, ya, 3 menit kurang lebih, ya. Here I go on a new road, spend my time in turning stuck in this life, and I try to move it away for the tree and the grass scene. How much I want you in here. Oke, saya kira dari awal sudah ini sekali, ya, sudah bisa dinikmati bagi para teman-teman yang menyukai selera musik yang menenangkan, ya, santai, ya. Oke, kita lanjutkan. Ask me why. If
Oke, keren sekali ya. Dari lirik-liriknya, sekira kalian bagi yang mengerti bahasa Inggris paham ya apa yang dimaksudkan. Ya. Bring your green bread like your time to share. We will go wherever you want. I promise to serve you as my friend. How much I want you to come. Oke, saya kira itu saja lagunya cukup singkat ya teman-teman. Jadi hanya berapa ya? Hanya 2 menit 33 ya. Jadi dari lagu tersebut itu banyak sekali yang bisa kalian ambil pelajaran. Nah, yang terakhir tadi The Together We Live. Ya. Dan sekali lagi lagu ini lagu yang sering saya dengarkan ketika menyetir, ketika pulang pergi. Ya, ketika di mobil dan tidak ada salahnya bagi kalian yang ingin mendengarkan ya sekali lagi nama bandnya itu Uberka, kemudian selanjutnya untuk judul lagunya itu Few Years Ago ya. Overall saya kira lagu ini sangat sangat bagus sekali lagi dan ini merupakan musisi tanah air ya, musisi lokal akan tetapi aransemennya di musik itu sudah saya bilang lingkupnya udah internasional ya. Dan bagi kalian yang ini sekali lagi jangan lupa untuk menonton video klip aslinya, nanti di kolom deskripsi akan saya cantumkan untuk link menonton video klip dari lagu Few Years Ago yang dinyanyikan oleh Uberka. Oke, kita akan play sekali lagi ya teman-teman. Thank you.
Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Itu merupakan reaction saya. Jadi sayang sekali lagunya keren, lagunya bagus, tapi yang nonton itu baru 12.000 orang saja ya. Jadi mudah-mudahan setelah saya uploadin rekomendasikan, akan banyak yang menonton video klip dari few years ago by Uberka. Uberka ini ya. Kemudian di sini ada ada captionnya "Stay is a journey" ya. Oke, itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya rekomendasikan ke kalian semua bisa kalian tonton, dan kalau kalian suka silakan komentar, sementara kalau tidak suka oke, saya akan coba nanti untuk mereview atau memberikan rekomendasi lagu-lagu keren lainnya. Ya, sekali lagi lokal rasa internasional itu yang saya lihat di band ini ya. Oke, itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Jangan lupa ditonton, nanti di kolom deskripsinya akan saya berikan link untuk langsung menonton video klipnya. Begitu ya teman-teman, saya akhiri dengan Allahul Muwaffiqul Hadi ila Sabilur Rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.